Sini nih nanti syuting di sini. Nanti mamanya ini syutingnya di sini. Baik, bisa belajar langsung pas jadi Sadil sedang berada di Waringin Selatan 1 dan kita sedang menyaksikan proses vaksinasi yang digelar di SD. Nah, ini namanya. Hari ini juga sekaligus launching vaksinasi anak di Kabupaten Balapan. Jadi anak-anak yang sudah divaksin itu langsung dikasih ciki-cikian ya buat menghibur mereka. Dan tentunya program vaksinasi yang digelar ini untuk mensukseskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Balangan. Pak, barusan langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi anak nih Pak ya, gimana Pak tanggapannya Pak? Alhamdulillah kita hari ini melakukan launching untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Ini dalam rangka memperkuat imun tubuh murid-murid kita dalam menghadapi pertemuan tatap muka sekolah-sekolah di benua kita. Untuk sasarannya kira-kira berapa sekolah, Pak? Jumlah sekolahnya atau keseluruhan SD di Balangan? Iya, keseluruhan SD di Kabupaten Balangan yang datanya tuh lengkap ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Ada target nggak, Pak, kapan selesainya untuk seluruh SD? Target sama seperti vaksinasi kemarin. Kita ingin cepat dan tertinggi lagi gitu kan, supaya Balangan benar-benar bisa menuntaskan pandemi COVID-19 di daerah kita. Siap. Pak, ini kan anak-anak SD, apa ada metode khusus yang diberikan nih? Karena kan mereka anak-anak khawatirnya takut atau gimana ya gitu. Tadi kita juga berharap kepada orang tua murid memberikan pemahaman bahwa disuntik tidak sakit gitu kan. Kemudian juga diberikan makanan-makanan ringan gitu kan, supaya hati mereka gembira, jangan sampai ada ketakutan lah dalam rangka untuk vaksinasi ini. Tapi ya anak-anak wajar lah gitu kan, ada yang mentalnya kuat gitu kan, ada yang agak sedikit takut gitu kan. Nah makanya nanti orang tua murid kita harapkan supaya bisa mengajak anaknya, jangan sampai ada kata-kata menakut-nakuti gitu kan. Jangan sampai ada menakut-nakuti teman-temannya begitu juga gitu kan. Pak Suryadi, ini kan hari ini launching Pak ya di SDM Waringin Selatan 1 Pak ya? Ya. Berapa target siswanya Pak? Target siswanya sebenarnya 220. 220 Pak ya. Itu gimana Pak bentuk sosialisasinya kepada orang tua dan ajakannya kepada anak agar mereka mau bervaksin? Kita kan sosialisasinya kemarin hari Jumat. Jadi supaya cepat data itu masuk, kita melalui masuk aja ke via grup WA. Jadi responnya cepat. Jadi hari Minggu terakhir kita sudah mendapatkan sejumlah 124 siswa yang bersedia. Dan sudah ada sebenarnya 3 siswa yang sudah divaksin lebih dahulu. Jadi sisa 93. 93 siswa. Orang, jadi insya Allah nanti nyusul sebenarnya. Sebenarnya mereka masih apa namanya masih ragu karena ini awal, tapi kami yakin ke depan menyusul yang 93 itu akan bisa divaksin keseluruhan. Berarti yang hari ini 124. 124. Kalau jumlah keseluruhan berapa, Pak? 220. 220, Pak ya.
Nah, tapi yang sudah divaksin 3. Jadi yang sudah divaksin dengan hari ini kan jumlahnya 127. Oke, siap. Baik, Pak. Nah, kalau misalnya sudah seluruhnya vaksin nih, Pak, nanti gimana untuk proses pembelajaran tatap muka? Tatap muka ini sebenarnya yang sudah pemeriksaan selesai silakan ya, menuju ke kelas 2A. Yang sudah selesai pemeriksaan silakan menuju ke kelas 2A untuk vaksinnya. Kesediaan mereka untuk bervaksin, saya kira ini akan lebih meyakinkan kita bahwa PTM menjadi aman untuk ke depannya.